what you pulled off. Frost killed Keller. Frost is here. Halo guys, selamat datang kembali di Ras Cinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Safe House. Film ini menceritakan tentang agen yang bertugas untuk menjaga seorang mantan agen CIA yang berubah menjadi penjahat internasional. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria dan wanita yang sedang merencanakan perpindahan mereka. Pria itu bernama Matt Weston dan kekasihnya bernama Anna Morrow. Di situ, Anna tidak mengetahui pekerjaan Weston adalah seorang agen rahasia, tepatnya menjadi seorang penjaga safe house atau rumah perlindungan. Lalu terlihat seorang pria kulit hitam yang ternyata adalah mantan agen rahasia. Dia bernama Tobin Frost. Di situ terlihat dia sedang bertransaksi dengan seorang pria yang memberikan sebuah kotak berisi sebuah file. Lalu pria itu menjelaskan kepada Tobin bahwa file itu sangat dicari-cari dan akan menjadi ancaman bagi dirinya. Setelah itu, dia pun segera pergi berjalan di keramaian kota. Di sana, dia tidak menyadari kalau dari atas gedung ada seseorang yang membidik dirinya. Dan target penembak tersebut ternyata berada di tempat yang berbeda. Karena dirinya sudah dikepung, Tobin kemudian menyerahkan dirinya di kedutaan Amerika Serikat. Di sisi lain, di markas agen rahasia di Inggris, di situ terlihat seorang wanita yang bernama Linklater. Diketahui, Linklater ini ternyata dulu pernah satu divisi dengan Tobin Frost. Saat ini, mereka sangat sibuk membicarakan Tobin yang tiba-tiba menyerahkan dirinya di kedutaan. Padahal dirinya adalah seorang buronan dunia. Lalu di situ mereka langsung mengambil keputusan bahwa Tobin harus dibawa ke safe house. Di lain sisi terlihat Weston yang sedang bosan. Tidak lama kemudian dia mendapat telepon dari hotel yang menerima reservasi untuk menginap. Maksud dari telepon tersebut adalah kode rahasia dari markas pusat. Di situ Weston langsung menelpon Anna dan dia harus kembali berbohong kepada Anna. Weston berkata bahwa temannya memberi makalah untuk diselesaikan. Setelah itu, Weston kedatangan tamu yang telah dikirim oleh Linklater. Kill all the surveillance cameras in this room.
Pertanyaan demi pertanyaan diajukan kepada Tobin, di mana pertanyaan itu terkesan sangat menyudutkan, bahwa memang Tobin merupakan seorang yang menjual informasi kepada musuh dan menjadi pengkhianat negara. Karena Tobin adalah mantan agen rahasia, dia tetap tutup mulut hingga mereka pun menyiksa Tobin berkali-kali agar mereka mendapatkan informasi dari Tobin. Di tengah saat mereka sedang menginterogasi, tiba-tiba alarm peringatan menyala yang menandakan bahwa ada pihak lain yang berhasil menyelinap ke safe house. Let's go, boys. Now let's take this corner. Weston yang menjaga Tobin sendirian dengan perasaan panik dan bingung akhirnya memutuskan untuk kabur bersama Tobin. Weston pun segera menghubungi markas pusat untuk meminta bantuan, namun bantuan tidak bisa segera datang. Lalu markas pusat menyuruh Weston untuk membawa Tobin sejauh mungkin. Weston lalu membawa Tobin ke sebuah tempat. Di situ Weston menghubungi Anna dan memintanya untuk pergi dari apartemennya tanpa memberitahu apa yang sedang terjadi. Okay, I'll go. Kemudian Weston segera menghubungi markas. Dan di situ seseorang yang bernama David Barlow berkata bahwa bantuan belum bisa datang sampai 12 jam ke depan. Dia diperintahkan untuk membawa Tobin ke safe house yang berada di luar kota, dan David memberitahu Weston harus mengambil tas terlebih dahulu yang berisikan kunci dan GPS di sebuah locker stadion. We're counting on you, Matt. Matt? I will. Kemudian, dia pun ditahan dan dibawa ke tempat yang berbeda ruangan dengan Tobin. Belum lama dia ditahan, terlihat Tobin dari CCTV sudah berganti seragam polisi. Karena kejadian Weston yang menembak polisi, ciri-ciri Weston diberitakan di mana-mana dan Weston kemudian dicap sebagai buronan. Setelah kejadian itu, Weston menghubungi markas pusat dan memberitahu bahwa Tobin telah meloloskan diri. Di situ, seseorang yang bernama Harlan Whitford berkata kepada Weston bahwa tugasnya sudah selesai dan akan diambil alih oleh mereka. Go find his ass.
Kemudian Weston menemui Anna. Di situ Weston harus mengakui segala kebohongan dirinya tentang pekerjaannya, temannya, dan keluarganya. Dia juga mengaku sebenarnya dia adalah agen rahasia yang bekerja untuk pemerintah. I need you to leave. This is a ticket to Joburg. Take this. Saat Weston hendak pergi pulang, dia melihat di jadwal keberangkatan yang bertuliskan Langa. Lalu dia teringat sesuatu bahwa Langa merupakan daerah yang ingin Tobin tuju saat mereka sedang bersama di dalam mobil. Weston pun langsung pergi ke warnet untuk mencari info daftar pengamatan kriminal yang tinggal di Langa. Dan dia pun menemukan satu nama yaitu Carlos Villar. Dia adalah pria yang memalsukan segala identitas dan juga dokumen. Benar saja, Tobin datang untuk menemui Carlos dan memintanya untuk dibuatkan identitas baru termasuk paspor. Ternyata, tanpa sepengetahuan dari Tobin, Weston juga tiba pada waktu yang bersamaan. Kembali ke Tobin, saat mereka sedang membicarakan tentang file itu, tiba-tiba Carlos ditembak di bahunya. Mereka bersembunyi di sebuah gedung. Tidak lama setelahnya pembunuh bayaran itu kembali menemukan mereka berdua. Kemudian, Weston berhasil memaksa salah satu pembunuh bayaran tersebut untuk menjawab pertanyaan siapa yang mengutus kalian. Pembunuh bayaran itu menjawab seseorang yang bernama Vargas dari markas pusat yang mengutusnya. Keesokan harinya, David dan Linklater tiba. Sementara, Weston dan Tobin beristirahat sembari membersihkan lukanya masing-masing. Di situ, Weston masih saja bersikeras untuk membawa Tobin ke markas pusat, yang padahal dirinya sudah tahu kalau markas sudah melakukan cara yang kotor. Kemudian, Weston dan Tobin pergi menuju safe house lainnya. Sesampainya di sana, mereka bertemu penjaga safe house yang bernama Keller. Let's go. Sementara itu, David dan Linklater yang sudah memeriksa TKP masing-masing, lalu mereka berdua janjian untuk bertemu di suatu tempat. Weston yang hendak akan membuat kopi, tiba-tiba Keller menyerangnya. Keller ternyata sangat iri karena Weston mendapatkan paket yang bagus. Maka dari itu Keller ingin menangkap Tobin seorang diri dengan membunuh Weston. Sebab bagi penjaga safe house yang berhasil mendapat paket yang bagus, pasti akan diberi kompensasi serta naik jabatan. Weston kemudian menghampiri Tobin, lalu menanyakan mengapa Tobin menyerahkan diri. Kemudian Tobin menunjukkan sesuatu pada Weston. Ternyata itu adalah sebuah file dan Tobin menjelaskan bahwa file tersebut berisikan daftar nama orang-orang kotor yang harus disebarkan. Karena itulah dirinya selalu ingin dibunuh dan menjadi buronan dunia. Oh.
Namun Tobin justru mengambil kembali file tersebut dan pergi seorang diri. Saat setelah Weston kembali tersadar, David sudah ada di hadapannya dan mengatakan bahwa Weston akan menjadi kepala dari para agen. Hal ini merupakan upaya David supaya dia mendapatkan file tersebut. Dia juga berkata bahwa Tobin sudah pergi dan membunuh Linklater serta Keller. Di situ, Weston yang sudah mengetahui ada nama David di dalam filenya, serta dalang di balik pembunuh bayaran itu adalah David. Weston pun tidak memberitahu keberadaan file itu. Frost is here. Setelah semua tewas, Tobin menghampiri Weston untuk mengajaknya pergi. We got him. Tobin yang keadaannya saat ini sangat kritis, dia lalu menyerahkan file itu kepada Weston. Tobin mempercayai Weston bahwa dia bisa mengungkap semua kebusukan organisasi pemerintah. Setelah itu, Weston menemui Harlan, dan Harlan memberikan beberapa penjelasan tentang sebuah file. Harlan juga menawarkan kepada Weston jabatan yang tinggi jika memberitahu keberadaan file tersebut. Di situ, Weston yang sudah terbiasa berbohong mengatakan kalau dia tidak mengetahuinya sama sekali. Saat Weston hendak pergi sembari membuka handphonenya, dia mengirim sesuatu ke media televisi. Dalam siaran itu pun mengungkap fakta bahwa seseorang tanpa nama baru saja mengirim sebuah data file di mana isi file tersebut membongkar rahasia kebusukan organisasi pemerintah. Lalu Harlan selaku pemimpin organisasi itu dibawa untuk diinterogasi. Setelah kejadian itu terlihat Weston sedang berada di sebuah kafe untuk bertemu dengan Anna dari kejauhan. Hal ini dia lakukan agar tidak terjadi sesuatu yang membahayakan Anna, sang kekasih.